Peruntukan budget 2022 adalah bertujuan memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan, dan memacu pembaharuan. Pada tuaran, apapun juga objektif yang dicapai dalam budget 2022, tuaran melihat keseluruhan budget ini dihasilkan dengan mindset bahwa Malaysia itu ialah Semenanjung Malaysia, dan Semenanjung Malaysia itu adalah Malaysia. Sama ada pengubal budget 2022 ini sedar ataupun tidak, tapi itulah hakikatnya yang boleh disimpulkan bila mana budget ini dilihat secara menyeluruh. Maka dengan itu, tidak heranlah apabila orang Sabah yang datang ke Putrajaya sering menerima pertanyaan, bila sampai ke Malaysia? Sebenarnya, Tuan Speaker, dengan keluasan Sabah dan Sarawak sebanyak 198,062 km², merupakan 60% daripada tanah keseluruhan Malaysia. Dan sudah terang lagi bersuluh bahwa gabungan kedua wilayah di Kepulauan Borneo ini jelas menggambarkan di mana sebenarnya kedudukan tanah besar Malaysia. Ini kerana keluasan keseluruhan Semenanjung Malaysia baru 131,598 km², yaitu hanya 40%. Sebab itu, bila merumuskan bajet tahunan untuk negara kita yang tercinta ini, mindset atau mentaliti itu sangat penting. Harus diingat, Sabah, Sarawak, dengan Semenanjung adalah equal partners. Sebab itu, saya sudah menyatakan berkali-kali di Dewan Yang Mulia ini bahwa tidak cukup untuk memandang ke Borneo saja. Tetapi denyutan nadi penduduk tanah besar Malaysia, yaitu rakyat di Sabah dan Sarawak, hendaklah diambil peduli. Didengar dengan mata hati, serta dirasai penuh empati. Tuan Speaker, sudah pasti semua orang boleh melihat dan membuat analisa bahwa peruntukan perbelanjaan yaitu 233.5 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus, 75.6 bilion ringgit perbelanjaan pembangunan, dan 23 bilion ringgit pengurusan untuk COVID-19. Sebagian besar adalah dibelanjakan di Semenanjung Malaysia. Sememangnya banyak faktor